sekarang terlambat lagi dan lagi main game. Ya. Kali ini kita akan belajar pelajaran olahraga. Bu, saya melihat Rasya kemarin main game. Astaga, kenapa kamu terlambat lagi? Kamu tidak bisa ngomong. Bu, dia tidak bisa ngomong. Dia sudah terbiasa dengan pantomim tidak boleh ngomong. Oh, pantasan. Kamu berdiri nih, buka dulu, Rasya. Saya kan sudah bilang, bangun cepat, biar tidak terlambat. Makanya kalau dikasih HP, dipakai untuk belajar, bukan main game. Betul itu, Mesya. Setuju. Rasya sekarang berjanji, jangan terlambat lagi dan berani main game. Ya. Rasya, sekarang silakan. Nah, sekarang coba siapa yang bisa sebutkan cabang-cabang olahraga? Saya, Bu. Coba jawab, Rasya. Sepak bola, bulu tangkis, renang, dan tinju, semuanya. Oh, ternyata Rasya pintar. Selain jawaban dari Rasya, siapa lagi yang mau bisa? Coba Mutiara. Sepeda, bola basket, dan voli. Siapa yang mau bertanya seputar olahraga? Coba Mesya. Kenapa sebelum melakukan olahraga harus pemanasan dulu? Ayo, siapa yang bisa jawab pertanyaan dari Mesya? Agar tidak capek. Supaya otot-otot kita tidak tegang. Ya, bagus, mantap. Siapa lagi? Saya, Bu, agar badan kita tidak kaku. Mantap, tepuk tangan dulu buat Arfa. Sekarang kita tanya Rasya, apakah dia bisa menjawab atau tidak? Memang kami harus pemanasan dulu, seperti motor. Sebelum kita kendarai harus dipanaskan dulu. Nge 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 nge.